Bismillahirrahmanirrahim. Skandal nasional KPK. Pelemahan kepada KPK kian nyata. Penyingkiran 75 pegawai KPK dengan cara tes wawasan kebangsaan harus kita bongkar. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, bahkan seksis. Mau buka jilbab apa enggak? Mau jadi istri siri apa tidak? Ini tidak boleh dibiarkan. Harus dilawan, harus dibongkar, investigasi total. Ini skandal nasional KPK. Ayo, teman-teman sekalian, kita awasi, kita jaga. Bela KPK, jaga KPK, lawan pelemahan KPK. Saya Mardhani Alisera.